Halo Samir, ketemu lagi bersama aku Anissa Desaila. And today kita mau main Avakin Live lagi karena banyak banget requestan dari kalian yang nyuruh aku main Avakin Live. So, yay, dia yay Samir. Jadi kemarin aku sempat bilang kan kalau Avakin bakalan aku post di channel sebelah di Desaila. Tapi karena channel Desaila-nya belum 100% jadi, kayak aku masih ngerjain banner, intro, outro gitu. Jadi untuk sementara si Avakin Live aku post di channel Anissa Desaila dulu Samir. Tapi nanti si Avakin Live dan game-game mobile lainnya yang ucul-ucul ya Samir, kayak My Sim, terus game-game 3DS gitu, aku post di Desaila. So, ini udah lama banget aku gak buka Avakin, kayaknya hampir sebulan kayaknya. Ya gak sih? Dan banyak juga dari kalian yang request pertemanannya hilang ya Sabir ya. Ya gak sih? Ini ada 4 doang yang online. Ada Sasha, ada Apeline, ada Xiaoxiao, ada Kim Jisoo. Kita lihat profilnya Sabir, udah lama gak lihat dari profil kalian ya. Wah, dia level 12 ya? Ya benar. Wah, dia punya guguk, ucul sekali. Kita bisa kasih like gak sih? Oh, kita bisa kasih like dia because adorable. Tantangan tuntas, menurutku kamu keren. Beri peringkat 1 orang dengan memberikan tombol suka di profil mereka. Oke, I'm done. Kita lihat lagi, aku gak bisa kasih mereka hadiah ya. Karena aku belum level 6. Ya sudahlah, kita lihat dia. Oh, lucu banget. Coba let's have the deuce. Lihat dong, pakai kumis kucing. Imut sekali si Neng. Kita kasih like because adorable. Terus kita lihat Apeline. Nah, ya kan. Jadi sampai kalau kalian ngedengar suara meong-meong, itu tandanya si Boy ya lagi manggil-manggil anaknya. Ih, lucu banget meong. Meongnya gendut. Gendats ya. Oke, kita kasih like juga karena dia gorgeous banget. Ayo kita lihat si Salsa Sophia Alia. Wah, ucul banget. Ucul ya Sabir ya. Hubungannya rumit, wow. Minat pada keduanya. Hitungan sukanya tambahin sama saya jadi 183 ya Sabir ya. Dan apalagi sih yang mau, oh ya aku mau ganti baju. Ah, ya Neng ya. Ya dang. Oh, kita lihat ini yuk. Wah, Sabir banyak banget aku dikasih hadiah sama Sabir. Baik banget sih kalian, ya ampun. Lihat dong, ini dari Kim Jisoo. Dia ngasih apa ini? Tara. Ah, lucu banget rambutnya Yolanda. Terus ini apa? Kerudung. Wah, terima kasih ya kalian semua. Sampai adorable banget, sumpah. Oh, dikasih gelang. Dari Gaby juga. Tuh lihat, dikasih gelang persahabatan. Best friend forever ya Sapir ya. Ini dari bulan Mei lo ya. Ya ampun. Ya ampun, kumis kucing. Sama kayak siapa tadi yang pakai kumis kucing. Kita lihat yang ini. Ah, kaos slogan fall. Trash chick. Vibe-nya itu tumbler banget ya. Dari Sania dikasih gelang persahabatan juga. Makasih lo Sapir semuanya udah ngasih aku hadiah kayak gini. Wow, cincin bunga raksasa. Keren. Ini dapat hoodie MC Squid. What? Hoodie Minecraft gitu? Be mine. Aku sayang kamu Teddy. Oh, lucu. Ada eyeshadow, sugar and spice. La 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 la. Itu Spice Girl ya Neng ya. Aku dikasih kerudung juga dong. Dari Rookie. Ya ampun, terima kasih. Adorable banget. Ini juga. Oh, dari Lisa Manoban. Hit you with that do. Ada sepatu pilgrim. Nih, masih ada banyak banget Sabir. Kita lihat ini apa. Dikasih mobil polisi jadul. Wah, terima kasih. Eh, ini mah dari Avakin ya. Dari Avakin ya Sabir. Tuh dikasih kuda. Kuda Azteca. Aku gak tahu ini dalam event apa ya. Kita lihat ini. Ada Hailey Spears. Mahkota Kerajaan Emas Rose. Wow. Coba yang ini lihat, ini apa? Oh, Lip Poison Delirious. Ini apa? Kotak musik balerina. Wow, keren. Kim Jisoo so fat adorable banget sih. Ya ampun, terima kasih dikasih wallpaper floral pling lembut ya Sabir ya. Tadi ada yang request permintaan ya. Siapa tuh? Kita terima dulu. Hailey Spears. Alright. Dia juga lagi online.
So, kita coba travel, bergabung. Kita samperin Saber. Aku tadi ke rumahnya siapa? Salsa ya. Oke, kita kunjungin mereka satu-satu-satu-satu. Karena kita kan udah online avakin ya. Jadi kita harus bertegur sapa, bersilaturahmi. Ini lucu deh, baru ya kayaknya ya. Rumah impian saya. Oke. Neng, rumahnya bagus banget ya. Ya gak sih, lihat dong, estetik sekali ya Neng ya. Even dia punya mobil dong. Oh, ini namanya Perikiti. Lucu banget. Lihat dong mobilnya. Wow. Coba yuk sapa yuk. Halo. Are anybody home? Dia punya mobil sport. Wow, rumahnya ini mention sampai rumahnya. Wow, kita bisa oh my gosh. Wow, fantastic baby. Wow. Saya bersantai-santai ria sambil lihat dong indahnya hidup ya Neng ya. Yuk bangun Neng. Oke. Oh, lihat dong ada kolam renang, bisa ikut berenang. Kita malahan ikutan ngojay coba di rumahnya si Salsa. Ya ampun si Neng. Selfie Neng. Harus selfie dong, selfie. Udah, yuk. Malu-maluin banget ya ini si Neng ya. Oh, itu dia. Halo. Hai, Evelyn. Hai. Oke, yuk lanjut. Wow. Kita house tour lagi. Oh, kita ke sebelah sana, Saber. Kita kan belum lihat ya. Ini rumahnya tuh semacam mansion gitu kali ya, Sabernya orang kaya dong. Wow. Siapa mereka? Oh, ini si Ella. Lihat dong cowoknya. Wow, ini mereka kenapa lihat-lihatan gitu gak ngobrol mereka. Lucu banget ya ketawanya. Ketawanya lucu banget jalannya. Tok-tok, pintu dong. Ini yang punya rumahnya mana ya? Gak ada kali ya. Yaudah kita coba mampir ke rumahnya siapa ya? Ke rumahnya si Evelyn. Dia lagi sama aku ya. Coba ke si Shashao. Kita coba bergabung. Oke. Jadi kita gak bisa gabung karena ruangannya privat ya Sabir ya. Tapi aku diundang kok sama dia. Hai kakak, kesini yuk, hayu. Udah, kita terima. Sekarang kita lagi otw. Nah Sabir, kalau kalian suka ngeliat aku main Avakin Live, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Dan telinga fans tuh, pastiin juga kalian untuk subscribe channel sebelah. Karena aku bakalan sering update Avakin di channel sebelah. Oh ini dia, Danau Serenity saya. Welcome. Oh my gosh. Dia kocak banget nih, joget-joget di pinggir danau. Coba ya ampun. Mabu kok lucu sih. Mabu lah, dia berenang mau kemana tuh si Mabu. Lihat dong pemandangannya super duper adorable. Kita harus ambil view yang tengal banget ya Saber ya. Bisa gak sih close up? Nah, lihat dong, pas banget posenya yang di belakang. Satu hal yang, lah dia kemana? Pergi dong. Kok dia mengecil sih? Ih, enak banget kayak rumah-rumah bambu gitu ya. Oke, tapi keren sih, adem aja gitu ya kayak kalau tinggal di sini ya nggak sih Saber? Oke, terima kasih udah ngijinin aku mampir walaupun gak diundang. Kita coba ke tempat yang lain, ke tempat Saber yang lain. Boleh. Kita siapa namanya? Kita bergabung sama si Evelina. Ya kan? Aku bisa bergabung kan apa? Kita coba mampir ke rumah yang lain dulu ya, sambil nungguin paitan dari teman kita yang lain. Coba kita mampir ke rumahnya Kim Jisoo. Mungkin dia lagi nyanyi Forever Young. Forever Young. Sayangnya lingkungan yang coba kamu bergabung di dalamnya sedang penuh. Kamu telah dialihkan ke lingkungan lain, bukan lingkungan ini. Oke, tanpa apa aku di lingkungan ini juga aku menerima. Walaupun kita tidak diundang ya, kita claiming. Hadiahnya tara, dapat bot model. Lumayan, oh my gosh, kita bisa nge-DJ. Ala-ala dong, itu DJ siapa?
ada musiknya. Dance dong, Neng. Dance yang tarian kasual aja. Nah, gitu. Tapi jangan lari napa. Aku tuh gak lari loh. Oh, ada Chris Brown nih. Bukan itu ya. Oke. Kita kayak gini aja terus. Sambil lari-lari gitu, aku pengen lihat-lihat dong di store dong. Kita lihat-lihat baju ya. Pakaian apa yang baru? Banyak banget yang baru ini, lagi pada diskon pola. Coba aku pengen ngedress to impress gitu lah. Cantik-cantik gimana gitu ya. Oh, ini lucu banget deh. Ya gak sih? Bardot garis-garis Dolly Pop. Yang bikin aku doyan menapakin itu tuh ya. Ya ampun, bahasanya itu loh, Sabin. Oh, ini lucu banget deh. Oh. Bisa aku give? No. Ya sudahlah. Ini berapa harganya? 400. Coba kita cari yang lain rambutnya. Wah, oh, all my friends are hidden, take it slow. Oke, yang mana ya? Yang estetik rambut ini, estetik nih. Wow, peek-a-peek-a-boo velvet. Coba yang ini. Which one? Aku suka yang ini sih, misterius gitu ya, gak sih rambutnya. Atau yang ini? Oh my god, coba kalau warnanya ada yang warna pink. Eh, bisa kita gantikan ya warnanya ya, biar kayak Kim Jisoo. Wow, keren-keren ya rambutnya. Kadang di situ saya suka merasa bingung mau pakai rambut yang mana. Coba Min Zitu Newen Bam rata tata rata tata tata. Lucu-lucu sih rambutnya. Dan aku jadinya bingung milih yang mana. Ini juga lucu nih. Lucu banget sumpah. Tuh kan Neng, yang mana Neng, mau yang mana Neng yang cocok kamu kan Neng. Kita coba pakai rambut yang simpel aja dulu ya, sampai. Dari itu aku yang pertama suka yang mana sih? Suka yang ini ya. Aku mau yang ini aja deh dulu. Oke. Kita beli ini. Tada. Aha. Let's go. Aha. Berikutnya kita cari bagian torso yang mana ya? Atasannya. Renggareng. Berasa ringga-lingga ya Samir ya. Ini keren sih, keren-keren. Tapi lagi gak pengen pakai yang baju-baju badass gitu. Gimana kalau yang ini? So simple and pretty at the same time. Yes. Oke. Kita beli bawahannya. Tungkai di sini. Oh, hijau banget ini. Tutu-tutuan gitu ceritanya. Kita pakai short atau kita ala-ala tumbler gitu kan. Ini lucu. Harga 400, beli saja sudah. Yes. Oke, kita lihat wardrobe kita. Kita pakai baju yang dikasih baju. Kaki, coba kaki ada apa aku. Wah, ada banyak. Kita pakai boots. Oh enggak, kita pakai ini aja, sneaker. What do you think? Cute kan? Cutie pie. Oke, terus pakai kacamata, kita punya kacamata. Apalagi ya? Aksesoris mungkin. Enggak ada, aku gak punya aksesoris. Kalung juga tak ada, Sabel. Tangan ada tangan. Oh, kita bawa ini aja supaya stylish. What do you think? Yes. Dan kita pakai gelang persahabatan. Ya, kita pakai gelang persahabatan saja. Masa pakai kaos kaki sih? Enggak lah. Kacamata saya punya, oh gak usah. Topi. Wow. Apalagi ya. Tuh ini padahal banyak banget. Ini juga lucu nih, pakai ini nih. Tapi aku lebih suka yang ini sih. Oke. Torso, lihat dong, baik banget baju ucul. Ya udahlah, untuk sementara ini dulu simpan. Nah, kalau gini udah mantas banget kan ya, kita mantai-mantai kayak di pantai ya kan. Oh, halo. Eh, kita foto dong. Lah si Neng posisinya karena mesti kayak gitu sih Neng, tapi ini bagus loh. Kita close up. Nah, wow. Adorable sekali. Ya kan? Ini jadi misterius banget, tapi kasihan sampai yang lain gak kelihatan mukanya. Yes, but I like it a lot. Coba kalau kayak gini. Nah, kayak gini. Bagus kan?
ya, bagus-bagusin aja. Kenapa mereka pada suka banget pakai tato ya, Samir ya? Aku juga jadi pengen pakai tato Blackpink. Oh, dia tucil banget dia. Iya kan? Kita foto juga buat kenang-kenangan. Tada! Sudah. Yes. Oke deh, sampai di sini dulu ya kita nyobain Unpacking Life. Jadi kalau kalian suka sama seri ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen, and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, and bye-bye!